Seorang mahasiswi nyaris menjadi korban ruda paksa dan pelecehan seksual oleh dosennya sendiri. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 5 Mei 2023 dini hari, sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Tengah di kota Singaraja, Bali. Seorang mahasiswi nyaris menjadi korban ruda paksa dan pelecehan seksual oleh dosennya sendiri di kota Singaraja, Bali. Aksi pelaku terekam kamera CCTV, diketahui peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 5 Mei 2023 dini hari, sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Tengah. Diketahui oknum dosen tersebut kabarnya dari salah satu universitas ternama di Bali. Rekaman CCTV berdurasi 50 detik itu diunggah kembali akun Instagram @jack.bali_. Dalam video itu, tampak korban duduk di teras kamar ditarik oleh pelaku yang diduga berusaha meruda paksa korban. Korban pun berusaha melawan dan merangkak keluar kamar namun ditarik kembali oleh pelaku. Pada keterangan unggahan tersebut menjelaskan, korban awalnya membuat status WhatsApp tentang permasalahan hidup. Kemudian dosennya menawarkan solusi dengan bertanya alamat. Tanpa rasa curiga, korban mengirimi lokasi kosnya. Sesampainya di kos, sang dosen malah meraba tubuh korban sehingga korban berlari membuka pintu dan kemudian keluar. Namun dalam video itu, tampak sang dosen menarik paksa mahasiswi ke kamar dengan menarik bagian pinggang. Diduga korban syok dan takut berteriak. Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Pica Armedi mengatakan, pihaknya akan menelusuri akun yang pertama kali memviralkan video tersebut di sosial media. Penelusuran ini dilakukan untuk mencari tahu lokasi dan kejadian tersebut agar proses penyelidikan dapat dilakukan. Demikian informasi terkini Syedara Lon, saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com.